Udah dapat banyak belum ini? Yah, iyalah Bang Acon, baru dapat 5 biji doang botol yang gede. Tapi amat ya. Ya begini dah, kalau kita udah mau tobat mah, ya udah, yang penting mah kita usaha aja dulu ya. Ya udah. Kayak belah sana noh banyak kayaknya noh. Kasar di sono. Iya, karena belah sana bakal sarang hajatan kayaknya. Iya deh Bang Acon. Bikin dulu kan ngaso. Capek banget Bang Acon. Pada pegel sampai malam begini udah ya. Kita malu, baru siang-siang ya. Kita bobo beginian, disangka maling bocah. Buset, emang kan lagi pada musim penculik Bang Acon. Emang ini kita kagak ada kerjaan lain apa? Mana ya, emang lagi pada susah. Kita tahu sendiri, kita mah kagak punya orang dalam. Iya, gimana kalau kayak begini? Kapan kita bisa dapat uang makan? Perut udah kelanti banget ini Bang Acon. Udah disabarin aja dulu, kali aja dari kita karungan begini ya, lama-lama ya begini juga gitu. Teh, ini ngomong-ngomong, lo Olang manggil-manggil lo ada apa ini tumben banget teh? Kebetulan, emang ini kan mau 17 Agustus. Kalau itu udah tahu, kok Udin udah dipercaya sebagai donatur tetap di RT ini. Biasalah, bantu-bantu buat kegiatan anak-anak 17 Agustus. Oh jadi Lola manggil lo ke sini buat masalah itu doang? Ya iya kan, per tahun, kok Udin selalu sumbang. Kalau soal masalah donatur-donatur itu mau udah pikirin teh. Tiap tahun kan dari lebaran haji sampai setiap Agustusan, oh yang nyumbang. Ya udah, makanya oh usah terkejut. Ya bukan yang terkejut, ya we kaget aja. Nggak biasanya Lola manggil lo ke rumah lo. Ya juga sih, iya. Kalau kemarin itu lah, ke rumah Owe. Ya biasa, itu punya Owe yang oh, pake. Udah lama kita nggak kayak ini, sua-sua sama Kak Udin. Kita jadi keder. Ini ngomong-ngomong, Kak Udin bawa duit cashnya nggak malam ini? Kalau nggak, transfer ya. Sekarang kan banyak pembayar melalui Kris, bisa. RT masih bisa bayar melalui apa juga. Teh, lu olah mendali dulu apa-apa serba dadakan mulu. Gue kan jadi bingung jadinya nyiapin belapa-belapanya. Tapi kayaknya kalau buat cash buat malam ini mah ane bawa. Nah, kalau cash malam ini ada, ngomong-ngomong Kodi, mau ngasih berapa duit? Duit mah simpen aja, bos. Ini kita lagi pusing nih, mana barang masih kosong, bos. Ane minta waktu dah, bos, seminggu dah, bos. Ntar barang kalau udah kumpul saya kirim, bos. Ini pada kemana ini bocah ya? Mana barang kosong, banyak yang minta, giliran barang banyak aja kagak ada yang minta ini. Ini teh, ngekasih 20 juta. Aya, pokoknya pas nanti malam ramean pas 17-annya, gua minta Darut SK. Pokoknya gua enggak mau tahu. Aya, canggih, Om. Jangan cuma asal mau canggih-canggih aja lu, Teh. Kok elah. Udah. Ini kita capek banget nih sini ya. Itu kira-kira udah dapat kali ya buat beli air mah. Kayaknya mah dapat ini 2 gelas aqua. Mending lah daripada kita haus. Ya, kita jual ya. Jadi Ondong, bos. Kita mau jual ini. Jual apa tau? Nah, ginian ini kita tuh. Tapi dikit doang ini kita udah haus banget ya. Keringan ini kita. Yang borokan. Ini kira-kira dapat kali ya. Buat beli air doang mah. Buat air mah ada. Ya udah daripada kita kagak apa nggak minum ya, haus banget ya. Ini berapa duitnya kira-kira nih? Buat air doang mah 2.000. 2.000. Ini telepon siapa sih tadi? Pas ngepengu lu nih, bos. Ini lah tuh nih barang kita nih. Iya. Aduh. 2.000. Bucin gak dapet emang. Kejembet 2.000. Tambahin dah jadi 2.500. Ini 2.500 kira-kira dapet ke bokol Bang Acon. 3.000 deh ya. Kita mau buat ini. Air dulu. Yaudah. Ini kita tuang nih. Bagi diset parah banget dihabisin sama Bang Acon. Ente Bang Jago kan udah makan minum dulu kan ini. Ini tinggal sisa dong, tinggal dikit doang tuh. Kita kan paling nikmat itu hingga tetesan terakhir. Kita nyari lagi lah kali di depan anda. Sayang ini. Iya tuh, kita gitu, lagi kan. Sunul. Sudah sekolah gue pulang dulu ya, Teh ya. Ya makasih kau Din ya. Pokoknya tadi tuh gue titip. Jangan sampai lo orang salah gunakan. Wah, gitu aja kagak percayaan sama kita. Ya, pokoknya kalau sampai lu tilep, ntar lu lapor ke komite. Oh, jangan. Saya jalan disuruh ke komite kami di pun. Itu pesanan waktu lagi ya. Ya, sekarang. Jangan lupa. Oh, ya. Tidak tidur. Iya. Jangan lupa ya. Ya, udah, gue pulang dulu ya. Kita nganter nih ya. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu apa? Apa itu pesan? Loh, Chef, itu Bang Acon? Ini kayaknya mah dompet ini.
ambil Bang Acon. Awan kan meledak lagi. Udah ambil. Tapi iya sih ini dompet ini. Tebal banget ini dompet. Kayaknya mah duitnya banyak ini. Coba buka-buka rezeki nompok ini namanya. Buka tas mulu. Bonbonan warteg. Kita baca dulu nih ya. Iya. Dompet siapa Bang Acon? Coba kita baca dulu nih KTP-nya nih ya. Tenjom namanya. Eh, bukan itu tuh KTP yang itu. Ini mah kartu buat mainan bocah ya. Iya. Aduh. Kayaknya mau orang sini nih. Coba baca. Tuh. Kong Udin. Set kok Udin. Pantes tebel banget dompetnya. Kirain mah isinya soket. Udah duit semua. Udah ambil nih. Perut kita kelanti banget ini Bang Acon, belum makan. Jangan gitu, Cing. Ini kan warga kita, duitnya juga banyak. Haram, ini emang gak boleh. Set, dia kan pelit banget Bang Acon. Ntar kalau kita balikin, cuma bilang makasih, udah begitu doang, kita dapat apaan? Ya, ilok gitu, kita udah balikin dompet setabel gitu, masih bilang makasih dong. Gak mungkin, kalau dia mau orangnya baik. Ini emang yakin nih, kalau dibalikin juga, ntar kita dibagi. Tapi ente yakin? Yakin, makanya ente yang katanya udah mau tobat, makanya gini. Tapi kan perut mah kagak bisa diajak kompromi Bang Acon. Itu kan kagak enak gitu, kan haram, kita masuk neraka. Yaudah balikin dah, kalau gitu dah. Kita ke rumahnya aja, kasihan takutnya dia besok mau bayar apa gitu. Yaudah, malam sih bawa dompet. Dompet apa kali kaki? Udin. Udin ada kaget ya? Coba diketok Bang Acon. Ntar kalau dilaporin gimana diketok? Eh, bukan ketok anaknya, pintunya diketok. Oh, pintunya? Iya, ketok. Udin. Kok? Kok? Tidur kayaknya mah. Ada cuma sekali lagi ketok. Kok? Kayaknya mah kau ini udah tidur kali ya. Udah kalau kayak begitu, ayo kita jajanin aja. Perut udah hanti banget ini, ayo kita kartu. Jangan, udah yang penting mah. Udah anak kita mah udah baik. Daripada ntar makan, atau main terus gimana? Apa-apa, kita minum roma. Kita tungguin aja kalau emang aja gak keluar. Ya, besok pagi kita kesini lagi. Ini ketungguin aja situ lah, kali aja kan dia nyariin kan ya. Ih bener. Untung aja dulu dah. Ya udah dah. Lah, ada Bang Jago ini sama Bang Acon. Udin. Ini Kang Udin, tadi ya kita kan lagi mulung ya, lagi nyari-nyari apa ya kayak kardus gitu, botol. Kita tahu-tahu nemu duit, nemu dompet ya. Dompet? Ini isinya duit, tapi ini namanya si Kang Udin, tapi ini bener kan punya Kang Udin gitu. Oh, tapi ini bener nih dompet Uwe nih. Tadi Uwe udah nyari muter-muter kampung, tapi nggak nemu-nemu. Nih, dompet Kang Udin. Nih ya, tuh. Belum, nggak ada apa-apain. Duitnya juga masih ada ya. Coba hitung dulu dah. Tadi mau dijajanin nih sama dia, cuman kayak nggak kasih. Iya sih bener dompet Uwe. Nanti lolong berdua, lolong baik. Coba hitung dulu. Bener? Nah, bener. Ya, udah ya, Kang Udin ya. Kalau gitu, kita mau pamit dulu ya, Kang Udin ya. Oh, makasih nih ya. Lo udah ngambil dompet gue? Iya. Jalannya. Ya, makasih ya. Iya, Pak Udin. Mana makasih doang? Kan udah Nek bilang, Bang Acon, kita colong aja. Ketahuan kita jadi warteg. Woi, Con, Jago. Tuh. Dipanggil. Pasti mau ngasih duit. Kayaknya sih gue mau nyolong aja. Jadi kita samperin lah. Ini apa betul? Ngapa Pak Udin? Sini, mau bilangin. Iya. Tadi kan segalanya udah dilempel gue aja satu di sana, no. Tolong lo ambilin ya. Sendal Uwe satu. Sendal, makasih. Sendal. Udah cepet kalau Uwe suruh cepetan ah. Sendal, makasih sendal. Kirain mah dipanggil, cuy. Aja, kasih duit. Sendalnya suruh ngambil. Adah. Mana ceritanya ini? Woi, Con, Jago. Nah, panggil lagi. Kali ini mah pasti duit. Mudah-mudahan. Cepet. Ayo, apa dua kali manggilnya? Duit ini mah. Ayo. Udin, ini sendalnya kan belum diambil. Iya. Udah manggil lagi aja. Udah kegirang nih kita. Yang mau bagi ini. Aku yang mau bilangin. Iya. Itu kan kalau lu olah, lu tuh ketinggalan. Iya. Daripada bikin lusur rumah gue. Lu bawa tuh ya sekalian ya. Karung. Sendal. Karung, makasih. Ya sendal juga jangan lupa tuh ntar lemparin ya. Kira-kira mau bagi duit. Karung. Bawa tuh karung. Iya. Ini juga. Kayak udah gerah juga ini. Karung. Kira-kira tadi manggil dua kali. Mau bagi duit. Yang kedua kalinya karung. Nah, kita apain ini? Ya udah, kita karungin karung. Ya udah, ini karung. Acon, Jago. Wah, bener-bener kurang aja lo, lembut dulu ya. Uwe dikalungin. Bruh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mahmud Hasan mengucapkan selamat milad yang kedua bagi YouTube Anak Karetan. Semoga semakin berkibar, semakin jaya, dan semakin banyak penggemarnya, sehingga kita bisa melihat, mempelajari hal-hal yang tentang kehidupan, baik kisah kelucuan, kisah kehidupan, maupun kisah keagamaan. YouTube Anak Karetan, bravo. Jangan lupa like and subscribe YouTube Anak Karetan. Dari saya, Haji Mahmud Hasan. Dimakan